Viral di media sosial, aksi seorang pengendara mobil yang mengamuk diduga lantaran ditolak petugas saat hendak mengisi BBM subsidi Pertalite di SPBU Ame Sangeng, Sulawesi Selatan. Melalui video yang beredar, sang pengendara bahkan menenteng senjata tajam hingga menarik perhatian banyak orang sekitar. Kasat Reskrim Polres Wajo, Ibtu Alvin Aji Kurniawan menerangkan, petugas menolak mengisi BBM jenis Pertalite lantaran pengendara itu tidak memiliki barcode di aplikasi My Pertamina. Pihak kepolisian pun telah mengantongi senjata tajam yang digunakan, sedangkan pengendara meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Happy Wulansari, kembali mengimbau para konsumen untuk segera mendaftar di aplikasi My Pertamina agar akses subsidi BBM dapat tepat sasaran.